Sementara itu, mengawali tugasnya sebagai pejabat wali kota Prabu Mulih, Elman menggelar rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah termasuk PJ Sekda Prabu Mulih. Hari pertama kerja sebagai PJ Wali Kota Prabu Mulih, Elman langsung menggelar rapat bersama seluruh perangkat kepala OPD. Dalam rapat perdana itu, Elman menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang akan menjadi prioritasnya. Elman mengatakan, sebagai PJ Wali Kota yang baru dilantik, dirinya mengajak bersama-sama dengan para ASN menjalankan program-program yang masih banyak, terlebih sudah termasuk akhir tahun dan harus cepat selesai. Pihaknya akan setiap saat mengontrol pelayanan masyarakat serta infrastruktur yang menjadi prioritas wali kota sebelumnya. Ya biasa itu koordinasi, jadi dengan asisten, dengan bapak kepala OPD dan juga dengan sekda, kan sekda juga baru dilantik. Ini ya. Jadi tetap ada koordinasi apa yang harus kita lakukan ke depan ini. Pertama, ya masalah ASN ini kita kondusikan, harus bekerja bersama-sama ya. Sudah itu program-program bagaimana harus kita jalankan segera, karena ini juga sudah masuk bulan 9 kan ya. Terkait ruang kerja wali kota yang belum ditempatinya, Elman mengaku masih menempati ruang kerja lama di ruang kerja sekda. Menurutnya ruang kerja bisa di mana saja, tidak mesti di ruang wali kota atau ruangan lainnya. Ruangan kerja ini di mana Pak? Di ruangan siapapun kita tetap bekerja. Tidak mesti bahwa di ruangan itu, ruangan ini. Yang namanya bekerja itu di mana, di tempat di mana saja harus kita bekerja. Ya. Nah, itu yang bisa menyelesaikan satu permasalahan, dua permasalahan. Ya, seperti kami kemarin sering rapat di lapangan, sering rapat di rumah dinas. Beni Firdaus, Pal TV.